Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asidikia TV, dimanapun teman-teman berada, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Rafika Lintang Sahara. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dimana segala amal ibadah manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Asidikia mengadakan program Daurah Ramadan. Apa sih Daurah Ramadan itu? Daurah Ramadan merupakan majelis ilmu yang diadakan di bulan suci Ramadan. Daurah ini dikhususkan untuk anak usia SD dari kelas 1 sampai kelas 6 dan usia SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Kegiatan ini bersifat umum loh, dari sekolah manapun boleh mengikutinya. Berikut waktu dan tempat yang kami sediakan. Teman-teman jangan khawatir, selama kegiatan daurah berlangsung, banyak fasilitas yang kami berikan, yaitu kamar pondok full AC, CCTV, proyektor, dan ijazah daurah. Lalu, apa sih persyaratan mengikuti kegiatan daurah ini? Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, foto ukuran 3x4 satu lembar. Yang ketiga, fotokopi akte kelahiran. Dan yang keempat, lunasi biaya daurah. Jadi, jika teman-teman ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar, ingin menghafal Al-Quran dengan lancar, dan ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, yuk ikuti Daurah Ramadan. Kita perdalam ilmu Al-Quran dan kitab tamis. Mari menuntut ilmu agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.